السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Kembali kita di dalam rancangan Breaking News Mahal An-Nur. Kami ingin memohon maaf kerana tidak dapat menyiarkan paparan Breaking News Mahal An-Nur pada bulan sebelum ini atas sebab PKP. Tetapi insya-Allah pada bulan-bulan yang akan datang, Breaking News Mahal An-Nur akan disiarkan seperti biasa. Jadi, mari sama-sama kita menyelusuri apakah yang berlaku di Mahal An-Nur pada bulan Julai. Pada tanggal 15 Julai 2020, pihak TM telah membantu Mahal An-Nur dengan memberikan fasiliti yang dinamakan TM One Pass. Mahal An-Nur adalah antara mahat yang terawal memakai fasiliti ini. Yang kedua, pada tanggal 18 dan 25 Julai 2020, Mahal An-Nur telah dibuka semula dan beroperasi setelah 4 bulan PKP. Yang ketiga, pada tanggal 27 Julai 2020, Mahal An-Nur telah menjalankan khidmat akbar, yakni untuk menaiktarafkan maktabah Baitul Hikmah daripada setingkat hingga dua tingkat. Pada tanggal 28 Julai 2020, Mahal An-Nur telah diziarahi oleh alim ulama yang seramai 40 orang alim ulama daripada Kelantan. Dan yang terakhir, pada tanggal 31 Julai 2020, Mahal An-Nur telah menjalankan ibadah korban seperti tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun ini, kami berasa beruntung kerana ibadah korban pada tahun ini disertai oleh Abuna Syekhuna Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Hafizahullah Ta'ala. Sekian sahaja Breaking News An-Nur daripada kami pada bulan ini. Terima kasih kerana telah setia bersama kami sampai ke penghujung rancangan. Jangan lupa like, share, subscribe, komen dan tekan butang loceng di sebelah butang subscribe. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Bila liko lari. Lari dulu lah. Lari dulu.